Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cubs? Gimana kabarnya? Gimana Cubs-nya kalian semua? Semoga sehat ya. Terhindar dari virus-virus corona yang terkutuk. Selalu jaga prokes, prosedur kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, oke? Hindari kerumunan juga pastinya, oke? Tidak usah kakean basa-basi, kakean cangkem, iki ngendi ya lurus wae, luwe ben. Ketoke lurus iki. Tidak banyak basa-basi. Kali ini kita nge-vlog lagi, ketemu lagi bersama Ardi Wafe ya. Nge-vlog ke mana ya? Nge-vlog ke salah satu bengkel terkenal di Jogja, khususnya di kalangan dua tak touring. Kontes balapan yo pernah touring jauh-jauh. Bahkan ini rencana mau touring ke Sabang pakai dua tak jelasnya. Entah itu RE King, entah itu apa, tapi RE King-nya koleksinya banyak. Ya, di Jogja, khususnya di daerah Kulon Progo. Kalian udah pasti tahu bengkelnya siapa itu? Itu bengkelnya Bajingtek Mas Heri Guntul. Kita sering nyebutnya Mbah Heri. Wah, dia sudah mekanik top ya, malang melintang di dunia per RE King-an, per dua takan. Dia sudah ngerasain pahitnya balap, gimana ketatnya persaingan kontes, gimana rasanya touring jarak jauh pakai dua tak. Dia udah ngalamin semuanya. Dan kebetulan dulu itu sempat kerja sama Motorologi ya, Bajingtek itu, untuk garap video YouTube-nya, video ulasan dia balap itu. Nah, kebetulan kali ini saya diajak untuk kebetulan kali ini kita mau nganterin barang, nganterin sesuatu. Pokoknya sesuatu rahasia untuk Mas Heri, untuk Mbak Heri. Oke. Nikmatin saja perjalanan ini. Ini lewat jalan, lewat Pajangan ya, Pajangan Bantul. Aku dari tadi tuh bingung iki enake lewat ngendi yo. Aku bingung lewat mana yang enak ya. Lewat Sedayu, jalannya lurus-lurus, panjang jauh. Bosenin. Kayaknya lewat sini aja nih. Lewat Pajangan, ntar ketemu jalan, ketemu Pajangan, terus aduh, pokoknya arah-arah pantai sana lah. Nggak tahu daerahnya namanya apa, pokoknya nikmatin aja, oke? Wah, iki bariki aku belok ngendine aku yo radong. Sing penting kanan wae wis. Luweh los, enggak rewel. Insya Allah tekan dalane. Insya Allah ya ini tekan sampai daerah Wates Sedayu kalau enggak salah. Aku lali sumpah dalane. Iki apa lurus yo? Ayo mbulu wae gas. Bu, pokoke gas, pokoke gas, 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 pokoke. Gas, 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 gas. Walah ngerokok meneh goblok. Pokoke gas. Nah, iki kudune tekane Sedayu nek iki. Iyo tuh iki kesuwen nek lewat kene. Ayo ben les les gas, 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 gas. Penting gas, gas. Gas luwe. Luwe sih penting gas. Wah, rumahnya Mas Galang Hendra ini.
Oh bener, jalannya sini. Oke, kita udah lewat jalan. Jalan apa iki ya? Pokoknya jalan menuju ke Kulon Progo dari Bantul. Ngono ae. Sanden, Gua Cemoro, Wates Purworejo. Nah, ini kita lurus. Aku waktu dulu sering masih mudik lewat sini. Waktu zaman kuliah. Ya sering banget aku lewat jalan sini. Sering banget aku. Dan pasti aku kalau mudik pasti lewatnya jalan sini, mau berangkat mau pulang lewat sini. Soalnya apa? Jalannya sepi, lebar, halus, jadi enak. Oke. Kita sudah akan melewati perbatasan. Ini sepertinya perbatasan antara Bantul Kulon Progo. Ya. Ini menuju bandara. Ini jembatan apa ya namanya, lupa aku. Serandaan. Wah, iya, daerah Bantul Serandaan. Ini jembatan Kali Progo pastinya. Ya toh. Wis mesti bener nek kuwi. Jembatan Kali Progo. Panjang banget ini. Berapa kilo ini panjangnya? Pol panjangnya. Wah, itu yang dulu. Jembatan yang dulu itu karena rusak diganti. Wih, di tengah-tengahnya ada pulau ternyata. Ada pulau. Baby, namanya pantai sebelah sana. Nah, ini kayaknya udah mau sampai ngeledah ini. Kalau nggak salah mau sampai ngeledah ini. Ini tinggal lurus, ada lampu merah. Kalau ke kanan ke Kota Wates kalau nggak salah. Nah, ini lurus, ada pertigaan yang kiri ke arah bandara, ke Wates, ke Purworejo, ini yang lurus. Lurus itu yang tembusnya Tugu Pensil kalau nggak salah. Kayaknya loh ini, pertigaan ini ya. Apa bukan toh, aku lali-lali inget, brosot. Nah, brosot ini nganan, bro. Lurus apa nganan? Nganan, yo inget aku. Nah, ini lurus terus ke sana. Ini mbaknya mau kemana? Dia makin move. Ibu jula benar. Ini ntar nggak jauh dari sini sebelah kanan jalan. Kayaknya bengkelnya. Bengkelnya kayaknya sebelah kanan sini kalau nggak salah ya. Si lali aku bengkelnya ndi yo. Mbah bengkelmu nang ndi to mbah? Ujulah benosa baby, make it move. Nah, ada pom. Yo lali aku dalane. Oh, ini depan ini. Ketoke nang ngarep kene ketoke. Nek ora salah. Ah, bar tikungan iki terus endi yo bengkele? Kok iso-isone ilang bengkele? Endi yo bengkele? Lali aku. Kaget aku kadial. Kaget aku ndi yo bengkele. Iki po yo. Ayo yo yo. Ah, iki po yo. Iya Mbak Cintek. Iki bengkele. Iki bengkele. Bengkele iki. Wonge lagi tangi kae. Jan. Apa nang ndi, Mbak? Kumugoro do terang. Wah, iki dolanan RC-ne yo gendeng yo saiki. Kita memasuki markas
Diitung sih siji loro telu papat limo enam pitu wolu. Buri rumah no meneh. Wah wis luar biasa. Iki tornado sangar iki. Koplingnya sangar eh. Bisa lo kopling satria tememplek nang kene. Pak koplingnya tok. Penak tapi ya. Iki dewe. Iki umano. Wah, mantep tenan iki ono fungsine iki. Kabeh nganggo jadi ya guru. Wah, jan. Nah, ini nyanyi, Pak. Iya, bener. Bener. Ono bentuke yo. Iya. Iki. Eh, sing silver ndi iki yo? Wah, ganti cat to ternyata. Lah sing sok ngarepe iki? Sok ngarepe CBR ini. Wah, wow, lah iya. Mas iso loh tememplek nang ranking. Sok CBR. Motor balap yang berantinya ring bodinya. Wah, lah iki reme yo. Wah. Wangun nih. Iki R15 toh, pos tep iki. R15. Yo pas yo. Wong gawe meneh toh. Oke, carane. Yo. Wah, ono iki jinjing nang ndadi. Apa? RGR. Konsumen ku mbiyen. Heeh. Motor wis dodinggo, kon bayari meneh. Malah kon bayari? Bayarane wae Mas, lek oleh 3000 lek dandan 3,5 yo. Wih, terus iki mbiyen oleh 2,5 juta rosokan. Wis kesel to pisan. Wih. Iki bodine bekas sing silver tak cat dadi ijo wae. Terus iki sing ket anyar. Jaka lorone. Ket biyen iki. Ket oh sing biyen biru ning. Oh kuning sing tanggo ket to biyen? Oh. Ya setahun bae drak-drakan ya diketok saiki dadi ori meneh tinggale. Dadah. Iki lagi ndelok nek iki aku. Sing iki ngene kancane butuh duit. Jane tukang ecet bayar ana tuku ninja ya tak wow. Ninjane yo mlebu kene. Ora. Oh. Sing iki montor penasaran. Penasarane ngopo kok tornado iki dong serian daripada Bus Era Pro Satria. Ternyata nggae mesin tornado angel banget. Yo. Esi tetep penasaran, Bro. Wis mari. Penasaran. Dengan dia lagi GPS 100 likur tornado iki. Mentok kuwi. Mentok tornado kok yo. Nah iki wingi sing nganggo sapa to iki? Motor iki. Iki motore Mas Diki Estu iki. Oh, iki motore bapake Galang Hendra. Kunci kontak. Ndak lali. NBC to. Yo nggowo motor dhewe rene. Apa kowe golekke? Kayak aku penggaweane sisan. Iki sing balap. Kudu iki nggone wong Batam. Wong Batam. Tadi body air press. Oh, lah body air press tadi terus. Ki velg opo ya, Mbah? Velgnya Cardinal. Cardinal. Oh, iya paham, paham, paham. Biyen iki Cardinal sempet gawe mesin yang gendut lho. Iya, Cardinal Racing to. Heeh. Terus bar kuwi jare dibongkari meneh dipasangi oh, spare parte Cardinal kabeh. Ha iya, fotokopi. Difotokopi. Banter no wingi sempat menang nang Malaysian Caprik. Motoran genah ning kono iki entek 70 juta. Lagi samene. Pelek iki biro to pelek? Peleke 5000-an. Aduh. Pos TP iki merke opo? Ono iki 3,5 pos TP iki. Opo tur tu Twislegen. Twislegen. Wah iki koyo go ninja. Wah pengkuh tenane iki. Selangi reservoir ini HRC 450 nih selangi. 450? Selangi juru. Padahal gawe iso ya, Mbak. Nah, gue selang water aku pass. Aku yo pengen ya, Mbak. Kaya ngene. Bangane iki kaya tabung ngono. Sing larang yo iki. Iki larang iki. Aku iki master iki kiri kanan kuwi siji 2200. Opo iki? ZX 500 kiri kanan. Oh iya ya. Kalibere. Ayo genah. Ora ugi.
full lagi arau. Ya ono go Eric King. Lah Eric King apa tabungnya green tea. Oh tabungnya green tea. Soalnya mburi respect malah bahasa. Iki reme yo ngeri. Lah mau apa? Motor kontesmu? Oh iki. Iki sejarah tenan. Iki yo saiki dolanane iki. Buru sing tenanan, sing tenanan nang dhuwur. Wala. Ya sing biasa nggo dolanan ndi? Waduh, ono meneh. Iki lho wadahe saiki Vortec dripping. Tenanan, Mbak. Ayo moh moh. Moh 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 moh. Moh. Wah, iki sing arep digowo. Tekane Sabang. Wes dah nyari kabeh bane. Peleke yo ora main-main. Nek iki kuat yo, Mbah. Karo sing merk telu kae. Iki yo merke telu di BRT. Ketok pengku. Nek ketok wae sepintas cilik. Palang-palange didelok. Tapi kan kuat. Iki kuat. RCB, wah iki hidrolis ora ketok iki. Wah, iki di sini spesialis hidrolis, kopling hidrolis. Balapan yo wani nganggo hidrolis. Gelem. Gelem aku. Oh ya siap, kok digorene bak koplinge. Penak tenan koplinge. Kaya ora nganggo kopling. Arep touring dadak gawe motor sih. Isi yo Mbak tetep Mbak. Plate isi. AE. Mesti isli nek wong krengese anyar iki. Woi yo, krengese beling. Wah, gendeng-gendeng. Iya. Head atasnya pakai iki 125 Z. Satria. Satria. Lah kok iso? Iso, aku satu kali seteran kuat ya. Lagi Satria apa? Satria. Oh alah. Sepintas mesti wong ora do ngerti. Iki Daymaker. Arep touring dadak gawe motor. Blok seker apa? Mbak. Thailandan ngono. Tak sangu blok tapi. Ora ya. Ora sangu blok. Wah, berarti wis genah nek iki. Main-main tidak. Tidak main-main. Sangu bumbal karo medis. Ora mampir nang Medan ngurmati motor-motor nang ngono. Ya wis dinteni barang. Ya ono sebagian. Mesin-mesinnya tak kirim dolan kan itu perawatan. Nah lah yo, berarti dolan karo bayaran. Sangune iki perlu iki, ndak lemes nang dalan. Luar biasa. Hati-hati di jalan. Sampai tujuan dengan selamat. Mas. Unjo. Disian. Oke. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Pak. Siap. Hati-hati di jalan.
siang dan ini mas mbak hai disian disian punten duluan pak disian ye mas ye monggo monggo woi pak disian ye pak punten nggih, Mbak. Oke. Itu tadi sedikit banyak cuplikan bengkelnya Mbak Cintek. Mbak Heri ya. Kebetulan dia mau touring ke Sabang. 20 hari. Ya estimasi katanya 20 hari. Ya semoga Mbak Heri dan kawan-kawan 3 motor 4 orang. Ada satu yang boncengan berarti. Pakai RX King semua, luar biasa. Katanya tahun kemarin-kemarin tuh sampai Lampung, enggak kesampaian ke Sabang. Sekarang diniati. Ya, moga-moga selamat sampai tujuan. Pulang dengan selamat. Membawa berkah. Taking saya tuh dari dulu salut sama-sama komunitas-komunitas RI King itu loh. Solidaritasnya yo. Salut aku. Bahkan mungkin satu kota tuh lebih dari satu komunitas kalau RI King banyak banget. Di Jogja tuh aku nganti gak apal yo, saking banyaknya. Kingdom lah, kalau tadi XBTG, banyak lah pokoknya. Apalagi sekarang dua tak komunitasnya mulai menjamur ya. Salut. Salut Brotherhood. Oke. Kita ngelewati jembatan ini lagi. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Kalau ada kekurangan dan kelebihannya, silahkan komen untuk kebaikan channel ini ya. Dukung channel ini sampai beribu-ribu subscriber. Alhamdulillah sekarang udah 1800. Ya, semoga dengan uploadnya video ini bisa 2000 subscriber. Amin. Dan terus menaik. Ya, Alhamdulillah.